Aprianto, sarjana pendidikan, sebagai kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendukung pelatihan kepala sekolah dan guru yang dilaksanakan oleh Konsorsium Program Organisasi Penggerak atau POP dari Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder yang bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Katolik Kuskon Amboina. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru yang dilaksanakan selama 3 tahun dan di tahun ini adalah tahun ketiga. Semoga kegiatan ini tidak berhenti di tahun ini tetapi terus berlanjut ke tahun-tahun berikutnya dan sekolah-sekolah yang di dalam pelatihan ini nanti bisa menjadi sekolah-sekolah yang disebut sekolah penggerak. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.